Oke guys, pada malam kali ini aku tadi lagi habis bareng sama teman-teman dari Jakarta, khususnya King Ruki ya. Ini Varionya, Vario King Ruki. Tadi habis ngumpul di ya daerah Gatsu Barat, habis makan-makan juga sama beberapa motor, bisa dilihat juga. Ini ramai banget motornya. Mana ada motor. Dan di sini ada Martini guys. Selo dulu. Ini yang Vario-Varionya yang tahu langsung komen aja ya. Nih, Varionya langsung touring lo, dibawa touring lo Varionya, coba. Gimana Om, kesan dan pesannya selama di Bali? Ayo. Dari pariwisata gimana Om? Oh, banyak banget. Jalanan, riding teman-teman di Bali. Halus pol, jalanan nggak ada yang rusak. Ada yang rusak ya, aman semua ya. Iya, oke. Keren lah pokoknya Bali. Thank you. Pokoknya jangan lupa guys, kalau kalian penasaran sama nih motor, langsung cek IG-nya di Martini mas ya. Di Instagramnya ada YouTube nggak mas? Hah? YouTube ada, TikTok apa? Ada. Andika Said. Ya. TikTok. Ya. YouTube? YouTube gak ada. Ada ya, berarti Martini TikTok sama Martini X Martono. Iya. Dia masih stay juga sampai di Bali mas ya? Sampai ya. Tanggal 8. Oke. Okay. Siu. Pokoknya buat teman-teman yang pecinta Martini pasti tahu nih. Gitu. Sun pokoknya. Oke. Okay. Thank you mas. Aman. Ini juga ada teman-teman di sini, ada Mas Faruk juga lagi bicara, ada Maya, kita lagi di kedai makan nih gitu. Ini rencananya ada NR tapi aku nggak ikut guys karena besok aku mau kerja pagi juga, jadi paling mampir ke sini aja sama teman-teman. Di sini ada Rico, ada Daud, ada Ferry, ada Teddy, ada Om Sam. Di sana ada Farbim juga gitu. Motor-motornya semua oke-oke banget gitu. Udah siap-siap lah gitu buat riding kayak gitu. Paling nanti aku bakal nanya si Mas Faruk terakhir untuk kesan dan pesannya gimana selama di Pulau Bali ini, Pulau Dewata ini, mengenai NR-nya, mengenai alam di sini dan juga riding-riding di sini. Oke, nanti bakal gua sedikit kontenin, oke? Thank you guys. Aku rekam. Ada motor Kiruki, ada motornya Mas Said dari Martini juga. Mereka jadi akan ngambil helm, rencana bakal NR. Oke okay guys, kembali lagi bersama gue, Mohon Anda HD. Oke, jadi pada video kali ini gue tadi udah sempat lihat King Ruki ya. Ya last day di Bali, anjas. Ya gak apa-apa, yang penting udah sempat ketemu Om Jo juga, ketemu Arik Polai, ketemu Zen. Ya pokoknya ketemu teman-teman semua lah, yang bisa istilahnya
foto bareng gitu, walaupun nggak gini sih apa sampai apa istilahnya sampai semuanya kelihatan gitu. Cuman thank you banget buat teman-teman yang udah support ikut buat ridingnya. Tapi emang ada NR sih malam ini, cuman gue nggak ikut karena besok gue kerja pagi. Ya mau nggak mau ya balik aja guys kayak itu, balik pulang gitu. Dan kita ridingnya kita ganti pakai di hari Minggu aja gitu, sama Mas Said Martini aja. Ada Martini juga tadi, ada Om Ju, ada Kiruki juga gua ketemu juga akhirnya sebelum mereka balik ke Bali. Akhirnya menikmati suasana yang begitu nyaman. Ini malam banget nih guys, udah pukul berapa ya, ini jam 00:29, hampir setengah satu. Jadinya kita balik aja. Kebetulan sama teman gua nih di belakang ada ferry, kita riding bareng menuju ya pulang lah, karena capek banget juga mau istirahat. Karena Mas Faruk juga mereka mau buat konten riding pastinya, buat untuk riding ininya apa namanya, riding NR-nya gitu. Makanya orang-orang pada keluar semua nih kayaknya malam-malam ini. Jadi kalau gua mending balik aja sih, udah malam juga ya kan, saatnya kita tidur, kita edit kontennya besok supaya ada konten juga. Karena tadi gua nggak sempat, tadi ngobrol-ngobrol dapat, cuman pas ngobrol sama Mas Faruk itu waktunya nggak kesempat guys, daripada gua mengganggu waktunya Mas Faruk ya kan. Jadi ya udahlah ya gitu. Jadi akhirnya gua milih buat udah segitu aja, video ini aja udah cukup menurut gua. Karena video India tuh bagus banget pas ditarikannya gitu. Oh gila sih asli, Jospar motor pokoknya. Oke, thank you banget buat Mas Faruk, khususnya Kiruki dan lain-lain teman-teman lain-lain, sudah membahagiakan Bali khususnya. Gua juga gak nyangka bisa sebahagia ini ketemu mereka semua. Foto nanti bakal gua share di YouTube ya, semoga kalian teman-teman melihat semua. Nanti kita bakal lihat video-videonya kayak itu bakal seperti apa dan kayak gimana sih gitu. Aman lah pokoknya. Ya kita lanjut nanti di konten Nyoride pastinya sama Mas Said gitu, si Martini. Oke, mungkin untuk videonya cukup sampai sekian dulu teman-teman, karena pada malam hari ini ini bumpy banget nih. Oke, pada malam ini gue harus lanjut balik untuk istirahat ya kan, karena udah malam juga nih, udah setengah satu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye. Oke.